Nek ora orangnya ke barangnya orang marah. Saya tak tahu. Okay. Sorry, saya lupa. Namanya apa, Pak? Rahasia. Mas yang katanya membawakan dari apa bendanya dari Inggris belum yang oh namanya apa sih rahasia kan nggak boleh dia oh bahannya dari nikel mas. Salah satu contoh hilirisasi. Ya cekelan ben marah. Aku nek ora nyekel yo ora marah. Nggih. Bisa dimasukkan ke tulang. Kertas kayak kaburasi. Kok ringan sekali ya? Anak kita tuh pinter-pinter. Bahannya apa Mas? Macam-macam. Bahannya ada di tempat kita semua. Nikel Mas? Wis. Nikel ini. Salah satunya. Oke, wis. Ini rahasia negara. Yes. Artinya kedepannya itu juga pasar perlu diproduk di dalam negeri ya mas? Iya bisa banget. Pasarnya ada, yang buat ada, bahannya ada semua. Nilai ekonomisnya lebih tinggi bisa? Betul, berkali-kali lipat. Yes. Soal yang undangan terakhir sebagai wali kota Solo. Sebagai wali kota. Kalau katanya nanti ada intervensi untuk ada sentuhan dari Indonesia itu maksudnya gimana mas? Ya itu tadi loh yang saya utarakan jam 8 pagi tadi loh. Iya maksudnya intervensinya itu seperti apa? Apakah ada perusahaan di Oxford pemiliknya orang Indonesia sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar mendukung penuh hilirisasi karena produknya juga menggunakan produk-produk dan bahan-bahan material dari Indonesia. Ya intinya anak-anak muda berprestasi seperti ini harus didukung. Nanti aku sakjane meh gawake barangi tapi mau lali ono barangi komponen-komponennya lali tak gum. Sesuk. Untuk kota Solo apa mas yang akan diadopsi gitu dari penerapan di sana? Ya itu sebenarnya tim yang saya pakai untuk menghidupkan Solo Technopark itu sama satu circle dengan yang ada di Inggris itu namanya Dr. Fauzan ya. Tidak ada salahnya mereka suatu hari nanti R&D-nya juga dibawa ke Indonesia atau kota Solo itu aja. Ada bentuk-bentuk pelatihan di sini gitu ya? Lebih ke R&D, bagaimana menggunakan material-material yang ada di Indonesia ini dikembangkan, dijadikan barang jadi sehingga meningkatkan nilai tambah. Tujuannya ke sana itu. Besok tak gawa ya barangnya ya. Jadi ini ya, barangnya apa? Sudah dipakai Boeing, sudah dipakai F1, dipakai beberapa rumah sakit juga. Nek orangnya ke barangnya orang marah. Saya tak tahu. Okay. Sorry, saya lupa. Itu apik yeah. Banget. Siap, ini salah satu ikhtiar kita untuk mensukseskan hilirisasi. Yes. Di mana, Mas? Alun-alun. Ya. Yeah.